Dimana aja selalu Kopi Good Day, karena hidup perlu banyak rasa. Oke, okay, gue udah siap. Oke, okay. Let's go. Iya, kenapa di JIS? Karena gue dapat tawaran untuk uji coba manggung di JIS. Mungkin ini salah satu venue yang kita tunggu-tunggu banget dari dulu gitu. Dan sekarang udah hampir mau jadi. Penasaran banget, pengen lihat dalamnya dan pengen ngerasain juga gitu manggung di sini. Gue ngerasa bangga banget sih akhirnya di Jakarta bisa punya venue yang sekelas ini. Dan konsepnya sendiri lebih ke jam session aja sih sama anak-anak band gue. Karena kita juga udah kita semua kangen banget untuk manggung ya, kangen banget perform lagi gitu. Hai guys, sebentar lagi gue akan nyanyi 8 lagu di Jakarta International Stadium. Dan sebelum nyanyi, gue harus minum peta ini. Alright guys, wish me luck. Tujuan dibuat showcase ini sekalian juga uji coba manggung di Jakarta International Stadium, tapi juga gue mau ngasih hadiah sih sebenarnya buat Afganisme, karena bulan ini adalah anniversary Afganisme yang ke-14 tahun gitu. Jadi memang waktunya gue gak nyangka sih gitu, gue bisa berkarya selama ini dan punya keluarga besar Afganisme yang setia terus selama 14 tahun. Jadi gue mau ngasih hadiah spesial buat teman-teman semua. Mungkin ada banyak Afganisme yang di luar kota yang gak bisa ketemu langsung sama gue, tapi bisa menikmati show ini nanti di YouTube. Seri lah pastinya, kayak gak nyangka gitu. Karena gue emang dari kecil mimpi pengen jadi penyanyi. That's the only dream I had since I was a kid. Terus ingat banget dulu sama Afganisme, selalu kontak-kontakan secara langsung. Dulu kita kan belum ada Instagram ya, jadi kita bikin mailing list lewat email, kita kontak-kontakan. Terus setiap minggu gue cerita kegiatan gue gitu. Jadi
inget banget dulu awalnya nge-build fanbase-nya dari nol banget lah, dari kecil sampai sekarang mungkin Afganistan udah alhamdulillah udah cukup banyak. Jadi gue ya bersyukur banget dan selalu ingin memberikan yang terbaik lah dalam setiap apapun yang gue kerjakan, dan insya Allah mudah-mudahan gak akan mengecewakan teman-teman Afganistan semua. Selama 14 tahun, momen yang paling berkesan adalah mungkin setiap gue bikin konser ya. Alhamdulillah gue udah dapet kesempatan bikin konser tunggal itu 2 kali sepanjang karir gue. Yang pertama tahun 2015, itu Afganisme sampai bantuin jualan tiket di jalanan pakai mobil, gue ingat banget. Itu menurut gue satu hal yang it means a lot to me. Gitu. Dan pas konser Dekade juga, Afganisme semuanya kayak wah bersatu gitu untuk ngebantuin supaya konser ini tuh rame dan berjalan dengan lancar. Ada momen-momen kecil kayak setiap gue manggung tuh mereka selalu nungguin di backstage sampai gue pulang, terus kita bisa ngobrol dan foto-foto. Hal-hal kayak gitu yang sekarang gue kangen sih, karena udah 2 tahun gak bisa kayak gitu lagi. So, gue sih selalu ya, maksud gue di depan mereka gue selalu bilang betapa bersyukurnya gue bisa punya mereka, terus betapa berterima kasihnya gue atas semua support mereka dan loyalitasnya. Gue cuma pengen bilang untuk semua Afganisme, semoga diberikan terus kebahagiaan. Pokoknya pengennya semuanya happy. Hidup kalian bisa meaningful dan semua impian kalian tuh semoga bisa diwujudkan. Dan gue berharap semoga Afganisme saling membantu satu sama lain, saling support satu sama lain untuk ya membuat keluarga besar ini makin bisa menggapai semua impian dan cita-citanya sih. Mungkin itu. Dan ya sekali lagi mau bilang I love you guys very much. Thank you for sticking by me throughout these years. Buat teman-teman Afganisme, saya mau ucapin happy 14th anniversary untuk kita. Semoga di usia 14 ini kita semakin erat hubungannya, semakin sayang dan saling support satu sama lain. Aku mau bilang aku bersyukur banget aku bisa punya kalian di hidup aku, dan I treasure you guys so much, and hopefully aku gak akan nyanyain semua support dan cinta kalian. And yeah, that's it. Happy anniversary. I cannot wait to see you guys in person. I miss you. And I hope you're doing fine. Thank you juga buat teman-teman Afganistan pastinya, buat Pak Anies Baswedan dan juga keluarga besar. Dan juga pasti direksi Jakpro. And of course, thank you to Good Day Coffee for making this show happen. Hari ini, malam ini baru selesai nyanyiin 8 lagu di Jakarta International Stadium. Thank you banget buat Good Day Coffee yang udah support acara ini sebagai penyelenggara. Thank you banget. Dan sekarang thank you, Good Day.